Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati al-muqarram Kiai Muallim Guru Haji Muhammad Yanor dari Kalua. Alhamdulillah beliau bisa hadir, bisa datang, bisa memenuhi undangan kita untuk memberikan tausiah ceramah sekitar Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kantor wilayah dan agama Provinsi Kalimantan Tengah yang kita laksanakan pada hari ini. Yang kami hormati para kepala bidang pada kantor wilayah dan agama Provinsi Kalimantan Tengah ini, kepala bidang yang di samping guru ini kepala bidang penyelenggaraan haji dan umrah, baru 3 hari guru ini jadi kepala bidang. Kemudian kepala bidang pendidikan madrasah, kepala bidang mewakili kepala bidang Bimas Islam, kepala bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, mewakili kepala bagian tata usaha, juga hadir yang kami hormati kepala kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Ini sponsor ada dua yang hadir dari BSI dan Mandiri. Kita takkan nanti Mandiri. Kalau BSI agak kecil lah orangnya. Para JFT, JFU pada kantor wilayah dan agama Provinsi Kalimantan Tengah, rombongan Maulid Al-Habsyi Istiqamah. Istiqamah. Jadi Istiqamah aja orangnya nih, para Dharma Wanita Persatuan kantor wilayah dan agama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, hadirin hadirat sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kekuatan, kita bisa melakukan, menghadiri, memperingati dan merayakan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Kalau tidak salah hitungannya, gurulah satu Rabiul Akhir lah. Yang terpenting bukan hitungan tanggalnya, yang penting adalah memperingati dan merayakan kelahiran Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan waktunya, dan tidak mengenal waktu siang, malam, subuh, pagi dan seterusnya. Yang penting, dan tidak ada batasannya. Tadi ada pang sedikit guru bercerita, sekolah lagi dulu tuh sudah kawin. Artinya sekolah menuntut ilmu itu tidak menghalangi, kawin itu tidak menghalangi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jadi mana ada nahan kawinnya, boleh-boleh. Tapi gurunya di sini kadang ada yang belajar, kecuali rumah Maulid Nabi aja, yang lain ini sudah rata-rata sudah berkeluarga semua. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
para sahabat beliau, keluarga, pengikut, dan sampai dari dahulu sekarang sampai pada akhir zaman. Kita menyampaikan terima kasih kepada generasi yang setinggi-tingginya di tengah-tengah kepadatan. Kadang sibuk sini cuma padat. Kepadatan jadwal beliau di bulan Maulid ini luar biasa. Dan Sidin mau berkenan memenuhi undangan kita untuk memberikan tausiah di kantor wilayah dan agama provinsi Kalimantan Tengah ini. Ya sekalian kata bilang silaturahmi dengan para pegawai yang ada di sini kepada kita semua. Dia berkenan untuk memberikan tausiah di tempat kita ini. Ada pertanyaan dari beliau tadi. Kementerian Agama itu mengurusi dari lahir ya, hajar sidin sampai meninggal. Iya, biar kita mengurusi manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Kan di Bimas Islam itu ada bimbingan, artinya belum nikah sudah diberikan bimbingan pra nikah, bimbingan remaja ya. Mulai belum menikah sudah dilakukan bimbingan oleh Kementerian Agama sampai dengan penyelenggaraan kifayahnya. Akan tetapi itu berjenjang dari KUA, dari Kemenang, dari penyuluh sampai kepada kita dan bahkan sampai ke pusat. Ini tugas pokok Kementerian Agama untuk memberikan bimbingan dan layanan kepada masyarakat semua umat yang beragama. Artinya semua umat yang beragama itu bukan hanya Islam, termasuk juga agama yang lain diberikan pelayanan dan bimbingan agama dan keagamaannya. Tetapi masing-masing tugas dan fungsinya. Islam, orang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Semua diberikan pelayanan dan bimbingan kepada semua umat yang ada, khususnya di Provinsi Kalimantan. Hadirin sekalian, selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang berkenan hadir mengikuti acara ini yang luar biasa. Ada yang belum pernah melihat berdekatan dengan guru kita ini. Ini hari langsung, beliau langsung. Cuma ujung-ujungnya mereka kami nambah betul dengan guru aja. Karena apa? Mengajar guru tadi berpesan kalau kawin itu kita kada perlu memakani bini. Kada perlu seorang suami itu memakani bini. Karena di sini bisanya makan seorang. Kaina nah aslinya keluar dari sini nih. Ini rekamannya. Sama-sama niat, keinginan bersama-sama kita memperingati dan merayakan kelahiran junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapat syafaat dari beliau pada yaumil akhir nantinya. Mudah-mudahan kita pada hari ini, pada kesempatan ini, terus semua untuk mengikuti dan mengikuti kegiatan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendengarkan tausiah uraian singkat dari beliau. Nantinya kita akan bisa meneladani uswatun hasanah akan kita teladani. Yang penting hikmah dari semua kejadian apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu nantinya akan kita teladani semuanya. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Oh juga terima kasih kepada sponsor Mandiri dan BSI. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan dukungannya. Bukan kehadirannya, dukungannya juga kami menyampaikan. Terima kasih juga kepada BSI dan Mandiri yang memberikan dukungan dan kehadiran pada kesempatan ini. Dan kepada para panitia semuanya juga yang
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Ini ada sedikit, kalau memang resah di situ, maju sedikit ke muka, maju sedikit ke muka, supaya yang kasihan itu yang di belakang agak sesak. Kecuali ya, sama lakiannya memang ketujuh sesak dulu ya, jadi kan mana maju sedikit ke situ, supaya jangan apa ya, cari kenyamanan lah, cari kenyamanan, kayak tanah nyamannya, kayak orang dulu lah, cari kenyamanan, jadi supaya agak longgar sedikit. Menanggungin kata juga sesak tuh ya, apa boleh buatlah, sudah itu dah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.